Maulid Nabi di Kampung Kepaon dimeriahkan berbagai tradisi. ...65 hektar lahan warga di Desa Sukadana Karangasem hangus. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya, Chandra Kardana. Dan saya Ade Yulia, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama saudara dalam Bali hari ini. Pawai Taaruf perayaan Maulid Nabi Muhammad dimeriahkan pawai telur hias mengelilingi kampung Muslim Kepaon Senin pagi. Selain itu ditampilkan pula tari rodat, tarian bernuansa prajurit perang yang diyakini sebagai cikal bakal kampung Muslim Kepaon Denpasar. Perayaan Maulid Nabi Muhammad dengan pawai taaruf dimeriahkan dengan pawai telur mengelilingi Kampung Kepaon dan berakhir di Masjid Al-Mujahirin. Telur diyakini sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran atas lahirnya Nabi Muhammad. Selain itu juga sebagai simbol kedamaian, toleransi, dan kebersamaan. Bukan hanya warga sekitar, putra Raja Pemecutan ke-9 juga turut hadir. Kehadiran tokoh puri ini tidak lepas dari sejarah masa lalu Kerajaan Badung dengan warga Muslim Kampung Kepaon yang membantu raja saat berperang pada masa itu. Telur ini menggambarkan tentang kesuburan, kemakmuran atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simbol kedamaian, persatuan, toleransi, ukhuwah Islamiyah yang ada di perayaan Maulid, terutama di telur itu sendiri. Ini tetap berpesan kepada saudara-saudara semua agar bisa mentauladan sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi saling mengasihi, toleransi antar umat agama. Dan jadi di kehidupan sekarang pun itu masih sangat relevan untuk diterapkan. Sementara itu tari rodat juga memeriahkan momen ini. Salah satu tokoh warga Kepaon, Haji Abdul Robi menceritakan, diperkirakan ada sejak abad ke-17, tarian ini menggambarkan prajurit yang bergabung dalam Laskar Raja Badung pada masa itu. Para penari melantunkan nyanyian dalam bahasa Arab, diiringi tabuhan rebana dan jidur, yang menyampaikan pesan kebesaran dan kecintaan pada Tuhan, serta kemuliaan para nabi. Kata rodat diambil dari kata raudah, yang berarti taman di tanah suci dalam bahasa Arab. Tarian ini pun diyakini sebagai cikal bakal kampung Muslim Kepaon. Rodat itu artinya keindahan. Jadi kita tampilkan keindahan-keindahan lewat gerakan dan lagu. Raudah artinya kebun yang indah. Di dekat itu merupakan seni yang ada asli dari kampung Islam Kepaon yang dulunya adalah pasukan perang yang pada akhirnya sekarang menjadi seni yang ditampilkan di setiap acara. Kemeriahan tradisi yang telah dilangsungkan sejak puluhan tahun lalu ini juga diisi dengan kegiatan sunatan 3 bulanan, 7 bulanan, menekjan atau naik tangga dari batang tebu, dan potong rambut bagi anak balita. Yuda Maruta melaporkan. Berbagai tradisi digelar oleh warga Muslim di Kabupaten Karangasem untuk merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada 12 Rabiul Awal. Seperti halnya di Kampung Muslim Sindu Punia Karangasem yang menggelar tradisi metabur dan tradisi medulang. Sejak pagi, para perempuan di Kampung Muslim Sindu Punia, Desa Sinduwati, Kecamatan Sidemen, Karangasem, sudah berdatangan ke masjid atau langgar yang lokasinya berada di pinggir sawah dengan membawa dulang yang berisi aneka menu masakan terbaik dan buah yang dapat mereka sajikan. Dalam setiap perayaan Maulid Nabi di kampung yang berada di bawah kaki Bukit Nan Hijau ini, mereka akan memasak cakep, salah satu menu tradisional khas yang hanya dimasak pada hari-hari besar, salah satunya saat perayaan Maulid Nabi. Selain itu, para orang tua yang memiliki bayi berusia 1 hingga 6 bulan akan memanfaatkan momen perayaan Maulid ini untuk mengikuti tradisi ngurisang atau potong rambut bayi mereka. Saat pembacaan Asrakalan, para orang tua dengan membawa air bunga dan kembang rampai berisi uang logam dan uang kertas akan membawa bayi mereka untuk dipotong rambutnya secara bergiliran oleh tetua dan tokoh di kampung ini.
Setelah itu prosesi tersebut dilanjutkan dengan tradisi metabur, yang mana orang tua bayi dengan sukacita menaburkan uang pecahan 500 hingga 50 ribu rupiah ke halaman masjid. Taburan itulah yang kemudian direbut oleh ratusan warga yang telah menunggu di halaman masjid. Dalam acara tradisi megibung atau gibung sagi memang sudah ditradisikan dari zaman dahulu. Selanjutnya dalam tradisi metabur atau dalam hal ini yaitu potong rambut, sehabis potong rambut ada acara metabur atau itu fungsinya adalah untuk pada saat membersihkan sedikit tidaknya harta daripada sang yang memotong rambut tersebut. Tradisi ngurisang dan metabur ini sudah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi metabur ini merupakan ungkapan kebahagiaan orang tua atas kelahiran bayi yang mereka tunggu-tunggu dan merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Rangkaian perayaan peringatan Maulid Nabi ini pun lalu ditutup dengan tradisi megibung, yang mana hidangan yang dibawa oleh ibu-ibu kemudian dihidangkan untuk disantap bersama-sama. Andi Hussein melaporkan. Beralih ke sorotan lain, saudara. Setelah dilakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban pendaki asal Marga Tabanan di dasar jurang Gunung Abang di kedalaman 250 meter. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara proses evakuasi berlangsung hingga malam hari. Setelah melakukan pencarian selama hampir 2 hari, tim SAR gabungan pada Sabtu pagi akhirnya menemukan korban Desa Made Putri Swasti Astiti, pendaki asal Marga Tabanan yang sebelumnya dilaporkan terperosok dan hilang di ketinggian 1.772 meter di atas permukaan laut saat melakukan pendakian bersama temannya di Gunung Abang, Kabupaten Bangli. Korban ditemukan di dasar jurang sedalam 250 meter di perbatasan Bukit Runyan dan Gunung Abang yang juga berbatasan dengan wilayah Kabupaten Karangasem. Untuk memastikan posisi korban, tim SAR mengoperasikan drone thermal sebelum kemudian melakukan evakuasi dengan menurunkan 2 orang rescuer ke dasar jurang ke posisi korban dengan teknis lowering. 2 rescuer berhasil sampai di dasar jurang dan langsung mengecek kondisi korban. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya dilakukan packing untuk kemudian dilakukan penarikan jenazah korban ke atas. Kami menurunkan 1 orang rescuer untuk sampai di titik korban yang sampai kedalaman jurangnya 250 meter. Dan rescuer pertama kita turunkan sudah sampai ketemu target, kemudian 1 rescuer lagi kita turunkan untuk membantu packing pasien ke tandu. Kemudian target kita tarik bersama tim SAR gabungan dan dibantu sama masyarakat di sini. Kemudian target pada pukul 19.00 sampai di atas. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena kondisi medan yang sulit dan cukup berbahaya. Setelah berupaya keras sekitar pukul 19.05 WITA, jenazah korban ditarik ke atas untuk selanjutnya dievakuasi turun ke pos Banjasmadia Trunyan dan dibawa menggunakan ambulans ke RSUD Bangli. Andi Hussein melaporkan. Saudara, kebakaran lahan terjadi di 2 dusun di Desa Sukadana, Kecamatan Kubu Karangasem. Kebakaran yang terjadi di Banjar Lebah dan Banjar Bukit ini menghanguskan 65 hektar lebih lahan perkebunan mete dan mangga milik warga. Kekeringan dan kemarau panjang yang melanda wilayah Kecamatan Kubu Karangasem sangat rentan memicu terjadinya kebakaran lahan. 2 kejadian kebakaran lahan terjadi di Desa Sukadana, Kecamatan Kubu. Di Banjar Dinas Bukit dan di Banjar Dinas Lebah, kebun mete, mangga, dan lontar, seluas 50 hektar milik sejumlah petani hangus terbakar. Tiupan angin kencang serta semak dan ranting kering membuat api semakin membesar dan merembet dengan cepat mendekati areal pemukiman warga. Di desa yang sama, kebakaran lahan juga terjadi di Banjar Lebah. Lahan mete dan mangga seluas 10 hektar milik petani hangus terbakar. Dengan armada yang masih dapat dioperasikan, petugas pemadam kebakaran Karangasem berupaya keras memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Yang terjadi kebakaran itu lahan kosong yang berisi pohon mangga dan mente. Oke, itu yang selama 2 hari kejadiannya di mana aja, Pak? Di Kubu aja. Di Kubu aja ya, Pak ya. Terus untuk pemadaman, langsung pemadaman. Hari itu langsung padam. Langsung bisa dipadamkan karena terlalu jauh ya, bisa manual juga. Ini kau seni gitu. Menyikapi kebakaran lahan yang hampir terjadi setiap hari di beberapa lokasi di Kecamatan Kubu,
Warga terus dihimbau untuk waspada dan menghindari untuk membersihkan lahan dengan cara membakar atau melakukan kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Karena dampak yang ditimbulkan sangat fatal dan membahayakan. Kepolisian daerah Polda Bali mengerahkan sebanyak 451 personel untuk pengamanan perhelatan Bali International Airshow BIAS 2024 yang berlangsung di kawasan Bandara Igusti Ngurah Rai. Sejumlah skenario rekayasa pengaturan lalu lintas pun telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan selama berlangsungnya acara hingga 21 September 2024. Karo Ops Polda Bali Kombes Pol Sulistiono menerangkan, terdapat 4 rute yang akan diamankan. Pertama, rute dari loading dock bandara hingga ke Bundaran Tahura. Kedua, rute tol Bali Mandara. Ketiga, rute dari Simpang Flores 2 hingga ke kawasan ITDC. Dan keempat, rute Jalan Toyaning sampai Jalan Taman Sari Tuban. Jika dalam pengawalan tersebut, Lalin menuju terminal domestik dan internasional terkunci akibat kepadatan kendaraan, maka Lalin yang melingkar dari Bundaran Tahura Ngurah Rai dari arah utara dan selatan diarahkan melalui underpass, sedangkan Lalin keluar bundaran diperlancar menuju Simpang Patung Dewa Ruci atau menuju Tol Bali Mandara. Untuk arus Lalin menuju pintu General Aviation Terminal Bandara Ngurah Rai akan dilakukan buka tutup arus antara dari Simpang Benoa Square dan Simpang Kelan serta traffic light di batas timur. Utamanya untuk Satgas Pengamanan dan Pengawalan Rute untuk kedatangan para peserta dan tamu penting Bali International Airshow. Kemudian yang kita perkuat adalah dalam pengamanan di pengawalan dan rute, sejumlah 225 sendiri. Nah, kalau untuk mengantisipasi kepadatan arus, ini apabila nanti di waktu pelaksanaan mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 21, dilakukan buka tutup dan pengalian arus lalu lintas. Pihak kepolisian mengatakan untuk mengurangi kepadatan kendaraan, para pengunjung yang ingin menuju ke lokasi Bali Airshow dapat menggunakan shuttle bus yang disiapkan di 3 lokasi, yakni di Kuta Beach Walk, Mall Bali Galeria, dan Bali Collection Nusa Dua, menuju apron selatan Terminal GAT Bandara Ngurah Rai. Indra Wijaya melaporkan. KPU mengundang masyarakat untuk memberi masukan dan tanggapan terhadap bakal calon kepala daerah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Lagi lakinya kagak paham apa ya, ngakunya calon imam. Kata gue nih ya, foto priwet boleh aja, tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak lu agak sehat, ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang, langsung aja cek kesehatan ke puskesmas, terus download SIMIL. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipotong? Puskesmas bang! Lestarikan alam kita. Aku adalah air, asal kehidupan. Ibu dari semua kehidupan. Dan aku pula yang sering kau abaikan. Aku ada setua jagat raya.
aku membangun kehidupan. Tapi aku pun dapat menghancurkannya. Aku mengisi lebih dari separuh bumi. Tetapi untuk sebagian orang, aku masih sulit ditemukan. Tak ada satupun mampu bertahan tanpaku, siapapun ia. Ingatlah, setetes dariku akan menentukan hidupmu. Saudara, informasi seputar pilkada serentak. KPU Klungkung menyatakan berkas 3 bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Klungkung valid. Selanjutnya KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi tanggapan kepada 3 bapaslon tersebut. Tanggapan terhadap berkas 3 bapaslon tersebut dilaksanakan selama 4 hari mulai dari 15 September hingga 18 September. Masyarakat diharapkan memberi tanggapan kepada masing-masing bapaslon melalui surat resmi ke KPU Klungkung dengan mencantumkan nama dan alamat pengirim secara resmi. Jika nama dan alamat tidak jelas, KPU tidak akan memproses karena dianggap surat kaleng yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tanggapan warga nantinya akan di-cross-check dan ditanggapi oleh bapaslon. Di hari kedua masa tanggapan dari masyarakat, KPU masih nihil tanggapan atau aduan dari masyarakat. KPU masih memberikan kesempatan kepada warga hingga hari terakhir pada tanggal 18 September mendatang. Ketua KPU Klungkung Iketut Sudiyana mengatakan PPK dan PPS wajib ikut mensosialisasikan dan mengawal tanggapan dari masyarakat serta mengetahui kondisi semua bapaslon. Ada tanggapan masyarakat. Di dalam tanggapan masyarakat terkait dengan administrasi calon, masyarakat boleh melakukan tanggapan. Dan mudah-mudahan tanggapan itu dilakukan secara elok, sesuai dengan data diri lengkap, tidak berupa surat kaleng, karena kami tidak akan memproses yang namanya surat kaleng. Tidak hanya memberi tanggapan kepada 3 bapaslon bupati dan wakil bupati Klungkung, KPU juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan aduan terkait calon KPPS yang akan direkrut KPU. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar dalam Pilkada 2024. KPU mengundang masyarakat untuk memberi masukan dan tanggapan. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggara ini mengatakan, berdasarkan pasal 137 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024, tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2024, 2 pasangan calon telah memenuhi syarat administrasi. Untuk Pilwali Denpasar, terdapat 2 paslon yang akan bertarung, yakni I Gusti Ngurah Jayanegara dan IKD Agus Arya Wibawa atau Jaya Wibawa, yang diusulkan PDIP, Golkar, Demokrat, Partai Gelora, Perindo, dan PBB. Sementara pasangan Gede Ngurah Ambara Putra dan Inengah Yase Adi Susanto atau Abdi diusulkan gabungan partai politik Gerindra, Nasdem, PSI, PAN, PKN, PKS, Partai Garuda, dan Partai Buruh. Berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan administrasi, kedua pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Pilwali Kota Denpasar, kami sudah mengumumkan keabsahan dokumen persyaratan calon yang sudah kami lakukan klarifikasi kepada lembaga yang mengeluarkan dan semuanya dinyatakan benar oleh lembaga yang bersangkutan. Dan hasil klarifikasi penelitian administrasi itu yang sudah kami umumkan kemarin melalui laman website KPU Kota Denpasar dan media sosial. Kemudian juga
terkait nantinya akan kami umumkan juga visi misi dan program kerja dari pasangan calon. Sebagai bentuk keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi publik, KPU Denpasar mengajak masyarakat Denpasar untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil ini. Masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan dari tanggal 15 hingga 18 September 2024. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Panwascam Susut membuka pendaftaran rekrutmen pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS pada pemilihan serentak 2024. Dibutuhkan sebanyak 87 PTPS yang akan bertugas di seluruh wilayah Kecamatan Susut. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Susut, Inengah Wirasmana, mengatakan pendaftaran PTPS telah dibuka dari tanggal 12 sampai 28 September 2024. Jika belum memenuhi kuota, pihaknya akan membuka gelombang kedua dari tanggal 1 sampai 10 Oktober 2024. Bagi masyarakat yang berminat mendaftar dapat mendatangi kantor Panwascam Susut yang berada di belakang kantor camat Susut Bangli. Pihak Panwascam Susut akan melakukan seleksi ketat dalam perekrutan karena PTPS memegang peranan krusial dan strategis dalam memastikan kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara, serta menjaga agar pemilihan serentak berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi pelamar, diantaranya berusia minimal 21 tahun, tidak pernah menjadi anggota partai politik, tidak pernah menjalani hukuman pidana, serta persyaratan lainnya. Demi suksesnya Pilkada Serentak tahun 2024, pada tanggal 27 November 2024, ayo bergabung menjadi pengawas tempat pemungutan suara, dan ayo kita bersama-sama awasi pemilihan serentak ini, biar sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebanyak 87 pengawas tempat pemungutan suara yang dibutuhkan nantinya akan bertugas di 86 TPS reguler dan 1 TPS khusus di Lapas Tikbangli. Dengan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dalam ikut serta melakukan pengawasan partisipatif, diharapkan seluruh proses berjalan sesuai aturan, sehingga Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Bangli berjalan aman dan damai. Putu Ratna melaporkan. KPU Provinsi Bali menggelar lomba mural, poster, dan pameran karikatur sebagai salah satu cara mensosialisasikan Pilkada Serentak. Kegiatan bertema Bali yang diinginkan diharapkan mampu menyuarakan aspirasi dan harapan masyarakat kepada calon kepala daerah melalui karya seni. Goresan kuas di sebuah kanvas oleh Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan, dilanjutkan kartunis Jango Paramarta menjadi sebuah lukisan kartun wajah yang menyiratkan arti calon pemimpin Bali yang masih misteri. Goresan tersebut menandai dimulainya lomba kartun, karikatur, dan pameran poster yang digelar KPU Provinsi Bali Sabtu 14 September 2024. Sebanyak 12 peserta dari seniman berbagai kalangan mengikuti lomba bertema Bali yang diinginkan. Karya mural yang ditampilkan para peserta menghadirkan beragam tema tentang Bali, mulai dari kritikan hingga kondisi Bali saat ini yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Kartunis Jango Paramarta menilai kegiatan ini berbeda dari kegiatan serupa yang digelar lembaga pemerintah yang cenderung mendukung pemerintah. Kali ini, para seniman dapat dengan bebas menyampaikan kritikan kepada pemerintah melalui karya seni. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewo Agung Gede Lidartawan menyatakan, selain sebagai cara mensosialisasikan Pilkada Serentak, lomba ini juga menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi para seniman melalui karyanya kepada para calon pemimpin Bali ke depan. Jadi dengan tema Bali yang diinginkan, diharapkan apalah menjadi karya mural, karya poster, seperti yang tema yang ada Bali yang diinginkan, itulah merupakan aspirasi dari masyarakat bawah yang diwakili oleh para lukis mural, para kartunis, dan para poster. Seperti itu. Jadi sebagai sebuah ajang demokratis, nanti hasilnya akan kita pajang di depan ini. Pada tanggal 23 kan para kandidat kita undang ke sini untuk melakukan pengundian nomor urut. Nah, di situ juga mereka akan tahu ya mau apa yang diinginkan seniman Bali ini terhadap Bali ini ke depan. Hasil karya seni ini akan dipajang di halaman dan gedung KPU Provinsi Bali.
Diharapkan saat penetapan dan pengundian nomor calon gubernur dan wakil gubernur, seluruh kandidat dan partisipannya memperhatikan aspirasi yang disampaikan melalui karya seni mural, kartun, dan poster tersebut. Yuda Maruta melaporkan. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2024, KPU Bangli memanfaatkan kekayaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bangli melalui Lomba Kreasi Seni Tabuh Beleganjur. Iya, boleh tepuk tangannya sekali lagi. Lomba Kreasi Seni Tabuh Beleganjur diikuti oleh 6 seke Beleganjur se-Kabupaten Bangli. Ketua KPU Bangli IKD Adiawan mengatakan pihaknya terus mengedukasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu pada tanggal 27 November 2024 melalui kegiatan seni yang menarik perhatian publik. Setelah melaksanakan sosialisasi melalui kegiatan senam Zumba Sehat pada pemilu 2024, kini sosialisasi dengan metode inovatif dengan melibatkan pelaku seni, khususnya generasi muda, dilakukan melalui Lomba Kreasi Seni Tabuh Beleganjur. Melalui kesempatan ini, masyarakat diajak untuk memilih pemimpin yang menentukan masa depan daerah ke depan. Kita ingin menyampaikan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati ini tersampaikan kepada seluruh masyarakat Bangli, kemudian dengan metode-metode sosialisasi yang inovatif tentunya. Harapannya ke depan, para pelaku-pelaku seni ini juga ikut mensosialisasikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Bangli. Sosialisasi tahapan Pilkada Serentak 2024 dengan melibatkan para pelaku seni dapat menarik perhatian masyarakat sehingga partisipasi pemilih di Bangli dapat meningkat. Putu Ratna melaporkan. PPK di masing-masing kecamatan di Karangasem telah melakukan rapat pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP. Saat ini KPU Karangasem masih melakukan sinkronisasi data pemilih dengan kabupaten lainnya. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP sudah diplenokan oleh masing-masing PPK di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem, di mana dari hasil pleno tingkat PPK tersebut, jumlah pemilih sementara dalam DPSHP berjumlah sebanyak 393.329 orang pemilih. Saat ini KPU Karangasem masuk dalam proses tabrak data, yakni melakukan sinkronisasi data pemilih dalam DPSHP dengan data pemilih di kabupaten lainnya di Bali. Sinkronisasi ini dilakukan untuk memastikan akurasi data pemilih, yakni jumlah dan validitas data pemilih dari kabupaten lain yang pindah ke Kabupaten Karangasem, ataupun sebaliknya, pemilih Karangasem yang pindah dan berdomisili di kabupaten lainnya di Bali. Kalau untuk DPSHP, kita sekarang masih kemarin dalam proses di tingkat kecamatan itu sudah diplenokan. Sampai dengan jadwalnya tanggal 9 sampai tanggal 11. Nah hari ini divisi data kita masih melakukan istilahnya tabrak data. Istilahnya data-data yang pindah, yang keluar itu masih disinkronkan dengan KPU kabupaten lain serta provinsi yang sekarang pelaksananya masih di Batam mereka. DPSHP nantinya akan diproses menjadi draft daftar pemilih tetap atau DPT pada tanggal 21 September 2024 yang selanjutnya akan kembali berproses sebelum ditetapkan menjadi DPT dalam rapat pleno KPU. Andi Husein melaporkan. Saudara, upaya pengawasan pada penelitian persyaratan administrasi bapak paslon menjadi indikator dari keabsahan ditetapkannya pasangan calon kepala daerah di Badung. Untuk itu Ketua KPU Badung dorong pemahaman regulasi pengawasan. Tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Badung memasuki fase penelitian persyaratan administrasi bagi bakal pasangan calon kepala daerah. Guna meningkatkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Badung mengajak seluruh jajaran di tingkat Panwaslu Kecamatan, Kelurahan, Desa PKD untuk memperkuat pengawasan. Komisioner Bawaslu Badung Iwayan Semaracipta mengatakan, pihaknya telah meminta jajaran Panwaslu Cam dan PKD agar lebih memahami regulasi yang berlaku terkait penanganan pelanggaran dalam Pilkada. Menurutnya, pengawasan yang dilakukan jajarannya akan menjadi indikator dari keabsahan ditetapkannya pasangan bakal calon kepala daerah di Badung. Kami fungsinya adalah memastikan apa yang dikerjakan oleh teman-teman KPU itu mempedomani pada regulasi yang ada. Kami memastikan juga poin-poin yang menjadi indikator kepengawasan itu menjadi salah satu poin keabsahan
pasangan calon ditetapkan nanti pada tanggal 22 September sah sebagai pasangan calon. Ya, sementara ini berdasarkan laporan dari teman-teman Panwaslu Kecamatan dan juga hasil kajian kami, belum diketemukan adanya potensi pelanggaran. Bawaslu Bandung juga telah membuka lowongan 761 orang pengawas TPS mulai dari tanggal 12 hingga 28 September 2024 terkait pengawasan tempat pemungutan suara. Nantinya penetapan calon pada 22 September 2024 juga akan diikuti dengan pengundian dan pengumuman nomor urut calon pada 23 September 2024. Indra Wijaya melaporkan. Saudara ganda campuran tenis meja PON Bali dan cabur renang raih medali emas. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Aiki Joni ngutjek bintit caro anak super siper sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin janin ngut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Nginawang, apang watu sing ketinggalan kereta. Weh man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, hadi mebah. Yak bongol kuping waulian sewai uyak pil duen. Hadi gitu? Pilpres, pilgub, pilkada, jok pilduen dan lima kacaan. Ada pis nih ngut. Yang sing ada pis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man, kita menghindari yang namanya mane politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengur. Gampang jani man, gumi Subo canggih. Jek klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang. Apo? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini, saudara. Rumah Sakit Daerah Mangusade Kabupaten Badung merayakan hari ulang tahun ke-22 dengan mengambil tema Go Together, Go Further. Puncak acara diawali dengan jalan santai yang diikuti oleh segenap sivitas RSD Mangusada Badung pada hari Minggu pagi. Direktur RSD Mangusada, Dr. Iwayan Darto menyampaikan, tema Go Together, Go Further mengandung arti melangkah bersama untuk meningkatkan pelayanan menuju peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dirinya menambahkan, RSD Mangusada kini memiliki beberapa layanan unggulan, seperti pelayanan cuci darah, pemasangan ring jantung, rawat inap bagi pasien ketergantungan narkoba, dan digitalisasi bagi pelayanan kesehatan. Kedepan, pihaknya akan mengembangkan lagi pelayanan yang sempat tertunda karena pandemi, seperti pelayanan untuk kanker terpadu dan pengembangan stem cell. Kita masih persiapan untuk persiapan radioterapi ya. Tempat sudah ada, tinggal 2025 sudah dapat lampu hijau dari Pemerintah Kabupaten Badung untuk membeli alat radioterapi dan melaksanakan layanan kanker terpadu ya. Kemudian satu teknologi yang terbaru yang masih
akan berkembang dan alternatif salah satu pengobatan yang bagus adalah rencana kita pengembangan stem cell di Mangusadaya. Ya, kita mungkin akan bekerjasama dengan Cina untuk mengembangkan stem cell di sini. Ya. Dan yang terakhir adalah kita mau menambah lahan lagi sebanyak 1 hektar untuk pengembangan membuat rumah duka dan rumah singgah untuk para pasien yang dirawat inap. Sementara itu, Wakil Bupati Badung Iketut Suyase menyampaikan, HUT ini dapat dimaknai sebagai ajang kontemplasi terhadap pencapaian dan perencanaan ke depan. Dalam memberi peningkatan kualitas hidup dan kesehatan seseorang, segenap karyawan RSD Mangusada harus melayani dengan 3 cinta, yakni cinta pada profesi, cinta lingkungan kerja, dan cinta pasien. Rangkaian HUT ke-22 RSD Mangusada juga diisi dengan kegiatan aneka lomba kesenian, olahraga, pengabdian masyarakat, dan persembahyangan bersama. Sugiyarto melaporkan. Saudara, guna memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta serta menyelaraskan energi positif, Pusat Meditasi Reiki Lingchi kembali menggelar kegiatan spiritual Tirta Yatra. Dipimpin oleh Master Riki Suharlim, kegiatan ini berlangsung di Pura Segara Rupa. Kegiatan Tirta Yatra ini telah menjadi agenda rutin bagi Pusat Meditasi Reiki Lingchi selama 7 tahun, yang kali ini diikuti sekitar 100 praktisi beserta keluarga. Rombongan melaksanakan persembahyangan dan meditasi untuk menyerap energi positif. Ketua Panitia Jero Asta mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menyeimbangkan energi spiritual dan mempererat hubungan dengan alam semesta. Kita bisa bersinergi dengan semesta, bersinergi dengan keluarga Riki, agar bisa memberikan energi positif bermanfaat pada diri kita dan alam semesta. Di dalam hal ini, kami berkeyakinan mempunyai untuk meningkatkan jati diri kami di dalam mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, Master Reiki Lingchi, Riki Suharli mengatakan, meditasi Reiki Lingchi adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta yang memberi berkah kesehatan dan kesejahteraan. Bukan hanya spiritual, kegiatan ini sekaligus meningkatkan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kami mengadakan perjalanan spiritual Tirta Yatra yang diikutin lebih dari 100 anggota. Tujuannya satu, menyatukan diri dengan alam, mengolah energi positif ada yang ada di dalam diri kita. Tujuan kita adalah positif. Jadi menghadap pada beliau, awalnya diberikan pengarahan oleh Pak Master Ki. Jadi kita ikuti Astung Karo selama setiap tahun berjalan lancar dan sukses. Kegiatan memadukan prinsip meditasi Reiki Lingchi yang menekankan pentingnya energi positif untuk kesejahteraan fisik dan spiritual. Pelatihan meditasi dan penyembuhan dilakukan berkala oleh Pusat Meditasi Reiki Lingchi. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Pawai Budaya Jembrane serangkaian HUT ke-129 Kota Negara mengangkat tema Jana Kerti Paramaguna Wikrama, memiliki makna harkat martabat manusia unggul. Ribuan seniman turut serta memeriahkan pawai yang banyak mengangkat kekayaan maupun tradisi di bumi mekepung itu. Pawai Budaya Jembrane serangkaian HUT ke-129 Kota Negara secara resmi dibuka Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Provinsi Bali, Imade Sudarsana, didampingi Bupati Jembrane Inengah Tambe pada Sabtu 14 September 2024. Barisan pawai yang meriah ini mengambil start dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Ngurah Rai yang berada di depan Pasar Umum Negara yang baru saja direvitalisasi. Pawai melibatkan seniman dari seluruh kecamatan di Jembrane, instansi vertikal serta BUMN termasuk penampilan beleganjur kreasi oleh Polres Jembrane. Bupati Jembrane Inengah Tambe mengatakan pawai budaya ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya lokal dan memperkenalkan keunikan Kabupaten Jembrane. Diharapkan pawai budaya ini dapat menumbuhkan keragaman budaya yang ada di Jembrane serta mengajarkan generasi muda untuk melestarikan warisan budaya daerah. Budaya dan ekonomi kreatif lah ya yang ditampilkan, karena ikut sertanya BMD dan BUMN yang dari Kabupaten Jembrane. Harapan dari para budaya tahun ini? Harapan ini ya nuansanya memang untuk
kebangkitan ekonomi, kebangkitan daripada ketertinggalan Kabupaten Jembrana menuju Jembrana Emas. Kreatif yang ada menuju Jembrana dan juga Bupati Jembrana juga mengatakan melengkapi rangkaian HUT Kota, Pasar Umum Negara sebagai hadiah Presiden telah usai direvitalisasi. Selanjutnya pasar akan diisi pedagang sehingga ke depan dapat menjadi pusat niaga terbesar di Kabupaten Jembrana. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Imadi Sudarsana berharap pelaksanaan pawai budaya dapat menumbuhkan pusparagam kebudayaan di Jembrana. Iketut Jimmy Mulyadi melaporkan. Ya saudara, informasi mengenai PON ke-21 Aceh Sumut. Pasangan ganda campuran Komang Sugita dengan Made Siska Pratiwi mencatat sejarah baru cabang olahraga tenis meja dalam perhelatan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara dengan meraih medali emas. Sementara cabang renang juga berhasil membukukan medali emas di nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri yang dipersembahkan oleh perenang Lili Kartina Bilis. Medali emas cabang tenis meja Bali di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara merupakan medali emas pertama sejak dilangsungkannya PON pertama tahun 1948. Bertanding di Gor Angsapura Medan, Sugita Siska di partai puncak berjuang ekstra keras untuk dapat menaklukkan permainan atlet Jawa Timur Alvan Vita dengan skor 3-2. Dalam 5 game, Bali 4 kali kecolongan angka di game pertama meski sempat mengungguli permainan 10-8. Dan berbalik, atlet Jawa Timur dapat mengejar dan menyudahi permainan game pertama dengan angka 15-13. Inilah sejarah, makanya siapapun yang memang ingin membuat sejarah, jadi harusnya itu kerja keras, dan ini cabur luar biasa. Jadi saya secara pribadi, jadi terima kasih kepada Ketua Umum Cabur yang sudah betul-betul secara all out untuk membina atlet-atletnya, dan memang atlet-atlet ini sangat-sangat disiplin dan sangat perhatikan. Oleh sebab itu, sekarang hasil jadi. Ketua KONI Bali Gusti Ngurah Oka Darmawan memberi apresiasi terhadap perjuangan yang dilakukan atlet tenis meja Bali. Saya kira itu anak masih penjajakan atletnya, masih penyesuaian dan masih penyesuaian istilah pada lawannya. Dan mestinya kita kan udah unggul tadi, mestinya kita menang. Ini faktor mental. Dan setelah itu dievaluasi, ya udah bisa. Cabang olahraga tenis meja, tim Bali masih berpeluang menambah medali emas di nomor ganda putra dan putri untuk dapat memenuhi target 2 medali emas. Sementara cabang olahraga renang, medali emas diraih perenang Lili Kartina Bailes di nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri. Berlangsung di kolam renang Selayang Dispora Sumedan, dari 3 nomor yang diikuti perenang Bali, hanya Lili Kartina yang berhasil naik podium. Lili di final bersaing dengan perenang DKI Jakarta dan perenang Sulawesi Tengah yang menempati posisi kedua dan ketiga. Lili berhasil menyentuh finish pertama di nomor 50 meter gaya kupu-kupu putri dengan catatan waktu 28,03 detik. Sedangkan medali perak diraih perenang DKI Jakarta dengan catatan waktu 28,43 detik, medali perunggu diraih perenang Sulawesi Tengah dengan waktu 28,45 detik. Hari ini terdapat 4 nomor yang diperlombakan di cabang renang PON ke-21 dan diharapkan meraih hasil maksimal. Berikut perolehan medali sementara PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. DKI Jakarta masih di pucuk klasemen dengan 100 medali emas, 89 perak, dan 87 medali perunggu. Posisi kedua Jawa Barat dengan 99 emas, 99 perak, dan 98 perunggu. Posisi ketiga Jawa Timur dengan 95 emas, 84 perak, dan 89 perunggu. Sementara Bali menempati posisi 8 dengan 21 medali emas, 23 perak, dan 35 perunggu.
Kontingen Bali cabang olahraga woodball mengamankan 2 slot di babak final PON ke-21 Aceh Sumatera Utara pada nomor single stroke putra dan single stroke putri. Manajer woodball Bali Inyoman Kuat optimis timnya akan membawa pulang medali emas sesuai target yang ditetapkan. Dua atlet asal Bali yang memastikan tempat di final, yakni anak Agung Ngurah Smara Kencana Raja di nomor single stroke putra dan Igusti Ayu Putu Ananda Santika Artawan pada nomor single stroke putri. Keduanya dijadwalkan berlaga memperebutkan emas di lapangan golf Lampuk, Lokna, Aceh Besar pada Rabu 18 September 2024. Manajer woodball Bali Inyoman Kuat di lapangan golf Lampuk, Lokna, Aceh Besar mengatakan tim woodball Bali punya peluang yang sama. Dirinya optimistis tim Bali membawa pulang medali emas atau sesuai target yang ditetapkan, terlebih Bali menjadi juara umum ketika menjalani babak kualifikasi PON 21. Tim woodball Bali menargetkan 2 medali emas dari total 16 atlet, masing-masing 8 putra dan putri yang dikirim di ajang olahraga terbesar 4 tahun sekali itu. Karena situasinya seperti ini dan semuanya mempunyai kekuatan yang sama, kita ditargetkan 2, kita berusaha mencapai minimal 2. Yang kita harapkan itu dari ganda putra, itu sudah kita canangkan di sana dari bergu salah satunya. Adapun 4 atlet beregu putra yang turun diantaranya Gede Rizka Sanjaya, Gusti Putu Edi Supriya Dinata, Imade Indra Mahendra Rusak, dan Putu Budiasa. Untuk beregu putri menurunkan atlet Niluh Manik Purwati, Ninengah Emi Septia Wulandari, Niputu Dewi Swastini, dan Niputu Niken Ayu Sukmawati. Pada klasmen sementara, Bali berada pada urutan 7 dengan perolehan 21 medali emas, 23 medali perak, dan 34 medali perunggu dengan total 78 medali hingga Minggu 15 September 2024 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sutarno melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu, pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan. Pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsha mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo, anak-anak. Istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih, pahlawanku, atas jasa-jasamu. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. Nomor 1220 tahun 2024. Visi, misi dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya dapat diakses pada link berikut. Atau dapat juga dilihat pada website dan media sosial Kapil Provinsi Bali.
masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan dengan tata cara yang dapat diakses pada link berikut. Masa pemberian tanggapan masyarakat dimulai dari tanggal 15 September tahun 2024 sampai dengan 18 September tahun 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Helpdesk Kapil Provinsi Bali atau dapat mengunjungi kami di kantor Kapil Provinsi Bali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng menangkap 3 orang selebgram karena melakukan promosi situs judi online di media sosial. Dari 3 tersangka, 1 pelaku di bawah umur. Tiga selebgram yang ditangkap tersebut semuanya perempuan, yakni KAC 18 tahun, NLW 20 tahun, dan Bunga berusia 15 tahun. Ketiganya merupakan influencer atau pembuat konten yang memiliki banyak pengikut di media sosial dan ditangkap pada awal September lalu. Dalam melakukan promosi judi online tersebut, ketiganya mendapat uang ratusan ribu hingga 1 juta rupiah per pekannya. Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Igusti Nyoman Jayawidure mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan terhadap pelaku dari pemilik situs judi online tersebut. Saat ini ketiga selebgram ini pun telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun polisi tidak melakukan penahanan mengingat saat ini ketiganya masih berstatus mahasiswa dan pelajar. Ketiganya mereka tahu situs judi online, karena kan sekarang mereka terima upah gitu. Jadi mereka tahu tujuannya memang untuk mencari tambahan. Kami dilakukan penyelidikan karena seringkali situs judi online ini agennya biasanya terputus, Mas. Jadi mohon maaf mungkin menggunakan nomor-nomor HP luar, kan sekarang gampang sekali kita menggunakan nomor HP luar negeri, WhatsApp, jadi kita juga tracingnya juga cukup menantang juga karena seringkali judi online ini hambatannya adalah lintas yurisdiksi juga, apalagi seperti kita tahu bersama banyak judi-judi online ini kan servernya ada di luar negeri. Ketiga tersangka disangkakan pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dengan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 17 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Kadek Setiawati. Halo pemirsa TVRI Bali, berikut disampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Bali yang berlaku hari Selasa 17 September 2024. Pemirsa, kondisi cuaca di wilayah Bali diprediksi secara umum cerah berawan, namun terdapat potensi untuk terjadi hujan dengan intensitas ringan, terutama di wilayah Bali bagian selatan pada malam hingga dini hari. Suhu udara di wilayah Bali diperkirakan berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Angin permukaan di wilayah Bali diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 37 km per jam. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap mewaspadai potensi kenaikan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio TVRI Bali. Terima kasih. Saudara, demikian Bali hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Santi Om.